Oh, pelan-pelan pakai motornya. Kasihan nih teman saya. Gong, sakit ya Gong? Iya Raja, aduh. Pasti punggung kamu sakit banget ya. Kaki Raja, aduh. Kan yang jatuhnya juga punggung Gong. Keinjak Raja. Gak WC-WC kamu. Cep Dian, selamat datang. Capek ya? Alah, Bah. Masa harus balik lagi ke pasar atuh, Bah? Pokoknya kamu harus balik lagi ke pasar. Beliin aku kue ulang tahun. Emang yang ulang tahun siapa, Bah? Gebetan aku baru dong. Si Deno. Alah, Bah Maja punya gebetan baru. Paling gagal lagi kayak kemarin-kemarin. Stop. Kalian tuh gimana? Udah pergi, pokoknya beliin aku kue ulang tahun. Kalian harus balik lagi ke pasar, pergi sana. Iya. Aduh, Cep. Gimana kuliahnya di luar negeri? Lockdown juga? Ya, kuliah mah lancar-lancar aja. Cuman kan lagi diliburin. Jadi ya mau gak mau. Sekalian cari suasana di Indonesia juga. Kangen. Iya, emang Indonesia mah gak ada duanya. Indah. Tapi ini ngomong-ngomong, Mang Pudin kemana? Si Pudin mah biasanya mah mandi. Jam segini teh dah. Si Pudin mah mandi sampai 7 kali. Udah bau badannya. Kasian dia teh, Cep. Dia mah setiap ulang tahun ya. Gak ada yang hoya-hoyahin. Gak ada yang kasih kejutan. Kejutan? Iya. Gak ada yang ngasih kue ulang tahun, niup lilin. Kasian dia mah. Oh gitu. Hari ini tuh Mang Pudin lagi ulang tahun, Cep. Si Mang Pudin? Iya. Ya udah gimana kalau kita kasih kejutan? Wah, ide bagus tuh. Iya. Boleh, boleh. Sekalian kita telepon teman Mamang ya. Si Raja sama si Jagung. Ajak biar rame. Halo, Raja, Jagung. Kamu kesini ya, ke rumahnya Bu Nengsi. Sekarang. Oke. Awas, jatuh lagi. Iya, siap. Nggak bisa. Alas, Gong. Kamu jagoan. Jagong, atuh. Nggak bakalan ketabrak lagi, atuh, Raja. Welcome. Kemana ini si Raja, Jagong? Kebiasaan. Telat aja. Beli kue ulang tahun aja lama banget. Si Deno. Ya, halo sayang. Ya. Oh, iya, nanti aku beliin. Iya. Nanti ditransfer sekalian nanti aku latihan jaipongan. Ya. Oke sayang. Sun dulu. Ini cepada kemana? Waduh. Kok gerbang terbuka? Gimana kalau masuk angin? Si Entis kemana ya? Dari tadi gak kelihatan batang hidungnya. Tis! Tis! Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Mang Raja dan juga Mang Bagong. Terima kasih. Bukan Bagong,
Jagung. Oh, jagung, ya. Tidak apa-apa. Back to basic pisan. Welcome, Gong. Iya. Oke, jadi ini kita mau ngomongin soal ulang tahunnya Mang Pudin. Jadi untuk strategi nanti bakal disampaikan sama, silakan Mang Tis. Jelasin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Raja, Saudara Jagong, dan juga Cep Bian. Menurut buku Dodo Mulyana, apabila ada orang tahun, itu ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, siapkan telur. Yang kedua, tepung terigu. Yang ketiga, kue ulang tahun. Yang keempat, berdoa. Itu kita siapkan semuanya. Dan yang paling penting ada, ketika nanti tidak sengaja si Pudin menemui kita, kita pura-pura nggak tahu, ya. Lalu kita nyanyikan lagu. Lagu? Iya. Lagu apa, Tis? Ada kodok. Alah, sin Tis mah. Nggak nyamuk, nggak tuh, Tis. Masa lagu ada kodok? Ini untuk mengalihkan perhatian, ya. Gimana nyanyinya? Ada kodok. Ada kodok, rokotok, rokotok, panjang umurnya. Rokotok, rokotok, sehat back selalu. Back to basic lagu. Ya. Itu, ya. Apalin itu, ya. Iya, iya. Siap, Tis. Ingat itu, pokoknya. Tis! Aduh. Tis! Ini Mang Pudin, ini. Tis! Alah, Gong. Kira-kira aman gak di sini? Aman, Atur aja. Kita gak bakalan dilihat sama si Pudin. Aduh, di mana pentungan saya ya? Ah, ada. Tis! Waduh. Gong, selamat. Iya. Raja, kita selamat dulu tuh. Kan kita sukses ngumpet. Alah, gue kalah. Kenapa, Raja? Sakit, bekas diinjek. Kurang back to basic. Yes! Dicari-cari malah ngumpet di sini. Dari mana aja kamu? Ada. Kamu lihat pentungan enggak? Ada kodok, rokotok, rokotok, panjang umurnya, rokotok, rokotok, sehat selalu, rokotok, rokotok, panjang untunya. Malah nyanyi. Ada kodok. Wah, si Pudin berarti enggak inget ya hari ulang tahunnya. Kenapa orang tiap ketemu pada nyanyi kodok ya? HP mana? Oh. Wah, jangan-jangan muka saya mirip kodok ya? Ah. Enggak. Ini malah lebih mirip ke Bagong. Ah, bisa stroke ini menungguin si Raja si Jagong mah. Beli kue bolu ulang tahun saja sampai lama begini. Awas nanti kalau misalkan si Denok marah, kalian jadi tumbal. Kenapa, Bang Aja? Ini saya ada perlu malah dicium. Pak Kades? Ya, Pak Kades, maaf, Pak Kades. Telur udah ada, tepung, tinggal berarti bikin kue. Cebian! Ada kodok, rokotok, rokotok, panjang umurnya, rokotok, rokotok, sehat selalu, panjang umurnya. Kenapa nyanyi? Enggak, ini lagi ngecek tenggorokan, biasanya aku kalau sakit gitu, jadi coba-coba nyanyi. Kayaknya ini teh haus. Haus? Ada minuman yang pas?
Banyak tersedia minuman mah. Oh ya udah, ini saya kasih uang. Sekarang cari minuman yang enggak ada di kulkas. Ya, beli sekarang. Aneh-aneh aja. Ya udah. Apa? Si Raja, kemana? Nggak tahu, Mang, lihat dari tadi. Aduh, si Jagung juga nggak ada. Kebiasaan dia mah. Udah, kita siap-siap di sana aja yuk. Bawa ini telurnya. Yaudah. Ayo, buruan. Tadi ada si Budin, cuman aku suruh pergi. Hah? Iya. Tapi nggak tahu. Nggak ketahuan. Aduh, Bian. Nggak tahu orang lagi kangen kali. Malah disuruh keluar beli minuman. Dada aja. Apa itu? Waduh, apa ini? Wah, ini mah kayak kue pesanan aku. Ah, tapi kayak tai deh. Ah, bener ini mah tuh kue ulang tahun pesanan aku. Ah, tai tapi ah. Cobain dulu lah. Tuh kan bener, ini bukan tai, kue bener. Raja, Jagong, awas ya kamu ya, kamu cuci tangan rupanya. Kurang ajar ini mah. Gong. Hah? Alah, Sinti sama Cepian kemana ya, Gong? Iya. Cepat sekali mereka menghilangnya. Ini teh mana rumah gede pisan, mending susah nyari orang juga. Iya, rumah teh enggak baik tuh basic pisan, capek. Gong. Pisan aja yuk. Yuk. Wah, beres nih mah. Padahal minuman ada di rumah. Cep Bian, I'm coming. Tidak ada. Ini pada kemana? Makin aneh nih. Aduh. Aduh. Ah, jangan-jangan nih. Baju bau kodok. Buka. Cuci nih mah. Tuh. Si Pudin ya. Pengen ngaca dia tuh. Ya. Si Jagung mana nya masih rajanya? Nah. Tis. Tuh lihat. Ini udah nih, siapin aja nih. Oke, yuk bagiin telurnya. Saya dua. Siapa itu terigu oh, aja? Oh iya tepung aja nih. Kamu telur. Ya, saya udah. Telur. Ya udah. Ini simpan aja sini. Yuk. Udah sekarang ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo. 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 Balonku ada lima. Ada kodok, panjang umurnya. Rokok, sehat. Ini apa-apaan ini? Di mana-mana kalau lagi ulang tahun itu happy, bahagia, senang gitu. Ulang tahun kodok sero. Kodok sero. Saya kan ulang tahunnya Januari. Aduh. Ini kan bulan Juli. Salah berarti. Si Mantis yang ini. Apudin,
Udin ulang tahun. Kok Rizka nggak tahu sih? Masa pacarnya nggak dikasih tahu kalau Udin hari ini ulang tahun? Udah, mulai sekarang kita putus. Jadi kamu ini biang keroknya. Hah? Pantesan si Raja sama si Jago nggak pulang-pulang bawa kue ulang tahun. Ini semua gara-gara Entis, Raja, Jagong, Bian. Iya, cepet sekali menghilangnya. Ente mana gede lagi rumahnya? Iya, rumah apa ini? Nggak bisa kelihatan semua. Asya ngomong naon anjing. Ngomong naon. Eta teh urang kata-kata teh ku jadi. Mane mah kieu unggul. Iya, ya, enggak back to basic eta we anggerkeun back to basic anjing. Berat segitu aja berat. Teu beunang, beunang teh. Coba. Tis. Kan mana kan ngomong? Mantir itu yang tisu lah. Tisu orang. Apa ini? Diskan, mana itu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih ya? Jawab. Ya, ya. Kita yang ngomong bismillah, Pak. Itu, wajib ya, memang itu. Ya, itu wajib. Siap, astagfirullahaladzim. Itu kamu kenapa keginian, Waya, tuh? Nggak tahu sakit, Pak. Setruk. Aduh, aduh. Aduh, kemana, Raja?